Bang, kita berdua ini pesan nasi goreng. Dua. Pedes, oke? Nggak pakai lama. Buruan. I'm hungry. Capan lo? Emang, men. Jennifer Lopez. Jadi penyanyi. Jadi penyanyi? Bukannya dia penyanyi, emang? Kayaknya sih dia penyanyi. Tuh. Ya, setahu gue emang penyanyi. Nah ini telah terbit bintang baru dari Amerika, Jennifer Lopez. Selasa 14 Agustus 2008. Mata lu somplak baru. Kurang lama, Panjul. Lama ya? Ah, stupid. Eh, ngomong dia lama banget sih. Iya, cuma lu yang bilang deh. Bang, nasi goreng dua. Pedes, gak pakai sambel. Kurang kencang kali lu. Budek apa dia ya? Bang, nasi goreng dua, pedes. Gak kencengan. Dia masih diem. Dia apa budak apa budak sih? Kenapa dia kaku nih? Waduh. Kita mesti samperan aja nih dia urusannya. Samperin. Ayo. Lu mesti nasi goreng bang susah banget nih. Ini abang mau dagang nggak sih bang? Mau dapat duit nggak? Bang, kita ini mesen dari tadi nih. Niat ku dapat duit kagak sih? Pembeli itu adalah raja, bang. Dengerin ya. Eh, nengok, bang, nengok. Nasi goreng cepetan gak pakai lama. Astaga. Aduh, gue mimpi serem lagi nih. Ya ampun, it's a dream. Itu hanya mimpi. Ya Allah, kok bisa mimpi sama Pasha sih? Aduh, mana muka rata nih? Kayak gue beli keramik. Aduh. Steve mana? Astaga. Pasha, bangun. Woi. Bangun. It's a big home. Bagus, enak di rumah. Assalamualaikum bang. Datang ke rumah orang, assalamualaikum dong. Saya kan tadi assalamualaikum sama bang nih. Assalamualaikum bang. Ngapain lo kemarin? Ini saya mau nanya, ini rumah apa bener dikontrakin? Ini bukan rumah gua cuma nungguin doang. Saya nggak nanya begitu bang. Saya nanya, ini rumah apa betul nih dikontrakin? Lo kelihatan ini kayak orang mencari kontrakan nih. Saya kan ngomong begitu sama abang. Ini bener gak dikontrakin? Saya ngeliat plak di depan tadi. Mama, sih, it's time. Lu tanya aja sono. Siapa nih? Bokap. Bokap? Masa bokap gua kok bisa jarang-jarang kayak orang bubaran bioskop? Siapa nih? Ah, ini teman saya nih bang. Oh, adek. Ini teman saya bang. Kok nggak mirip? Bodoh amat. Gue rasa nih temen nih. Aduh. Bohong lo. Apa sih namanya? Gue nggak tahu, lu tanya dah. Iya. Bapak, maaf nih pak ya. Perkenalkan, nama saya my name is Willy. Iya. Yeah. This is my friend. His name is Stephen. Yes. Terus bapak, namanya siapa? What is your name? Gua. Iya. Gua nunggu di sini udah berapa? 4 tahun gua nunggu di sini. 4 tahun ya. Oh, 4 tahun nih pak. Ya nunggu sini 4 tahun. Ya sekarang nama bapak siapa? Nama? Pada waktu gua masuk. Nama bapak? Nama gua? Iya. Iya nama. Bolot. Gak dikasih tau ya. Amin. Muda budek. Waduh. Orang yang budek.
Ini kalau bunuh orang gak dosa, gue bunuh nih. Lu ambil gue. Boleh, boleh. Gue dibunuh. Udah, tanya aja nih. Gini, Pak. Nih. Tuh. Duit kontrakan. Ini berapa kontrakan? Kita kasih duit. Duit. Setahun. 6 juta. Mahal banget 6 juta. Mahal. Kita kan mahasiswa, Pak. Duit aja masih minta sama bapak ya. Bagaimana kalau segini? 20 juta. 20 juta! Mahalan. Salah. Maksudnya, untuk teman saya nih, 2 juta. 2 juta? Mana ada kontrakan 2 juta sih? 5. Dua. Empat. Lagi. Satu setengah. Iya. Tiga. Gimana ini ngomong sama orang Bigo nih? Iya. Dua ya, Be. Dua ya. Ah, kelamaan dah. Dua ya, Be. Dua ya. Saya masuk dulu, bentar. Mau lihat dalam. Ya udah, Bang, kalau begitu, kalau deal, ntar saya sore ambil barang. Saya angkut langsung kemari ya. Wah. Maan, ini seminggu lagi gue ada ngisi, mendingan lu cepet-cepet ntar sore nih. Jangan ngomong begitu! Oh, udah! Yang dua. Ustaz. Gue ngeliat apaan ya? Ini dapurnya cakep banget nih. Kayak hotel bintang 5 seperapat. Anginnya seger. Spoy-spoy. Ini apaan tuh di dalam kulkas? Bikin gue jantungan aja. Pasa, ya mukanya kayak tali puser. Dari mana aja lu? Kenapa sih lu kalau gue liat kayaknya bingung banget alias keder? Kenapa lu nyariin uang lu yang 1 miliar? Amin, punya duit 1M. Iya, 1M. 1M, biar. Gak pakai muncrat. Emang kenapa? Tadi gue ngeliat. Di situ. Ada anak kecil. Anaknya siapa ya? Iya, ngojo-ojo aja lu. Di tempat ini mana ada anak kecil. Aduh, lu kebanyakan gaul penulis skenario. Otak lu jadi somplak. Tadi, beneran? Udah, kagak ada. Udah, sekarang mending kita let's go aja. Mana? Agak bener ya? Tuh, lihat. Gede kan? Udah, lu sekamar aja sama gua. Ini kamar kan emang buat kita berdua. Ogah, mendingan gue cari kamar sendiri aja. Ya, Sal, sama gue deh berdua. Gak mau gue, tidur sama lu. Udah ngiler, kalau udah mimpi, badan gue jadi taruhannya. Nih, terakhir, pipi gue masih bengkak gara-gara tendangan lu. Mana? Tuh, lihat. Oh, itu bengkak.
Gue pikir lu nelen kolang kali nyangkut. Sorry bray, abis waktu itu gue mimpi berantem sama Spiderman. Cret, keluar jaring. Cret, keluar jaring. Dah, gue merubahan dulu deh. Kenapa lu? Eh, gue kayaknya tadi ngeliat... Ah, udahlah. Paling halusinasi gue doang ya. Pokoknya gue mau cari kamar sendiri. Titik, gak pakai Sandora. Emangnya titik Sandora? Tarsa, lu kalau mau tidur bareng sama gue, bilang. Kagak perlu lu mijit-mijit kayak begini. Tangan lu halus banget. Kayak tukang pijit orok. Bagian sini dikit, sini. Oke. Lu ngapain, Ustaz? Ewe, lu jangan banyak bacot. Kalau lu mau, cepetan gabung. Jadi pijitin sama si Pasha. Pijitin? Pijitin sama siapa, Ustaz? Ini si Pasha! Mana Pasha? Mana Pasha? Tadi Pasha ada di sini sama gua. Aduh, udah sehari udah bocah lu stres lu ya. Udah stres lu. Stres, staples, stres. Gara-gara usaha fitnessnya bangkrut. Lu jangan sembarangan ya. Itu usaha bukan bangkrut, tapi tutup sementara. Ntar bulan depan gua buka lagi. Udah, ayo cabut yuk. Ayo. Tapi siapa yang mijit gua ya? Aduh. Waduh, surga dunia nih. Sempurna. Selamat siang, Mas. Siang-siang, Mbak. Siang. Mas, penghuni di rumah ini ya? Betul. Mbak juga penghuni di sini ya? Oh, bukan. Saya SPG Parfum. Ngomong-ngomong, maaf ya. Tadi saya lewat masuk gak pakai izin. Aduh. Nggak apa-apa, mau izin mau kagak udah main masuk-masuk aja udah. Nggak apa-apa, iya. Ngomong-ngomong, Mas mau beli parfum nggak? Parfum saya nih, asli dari Arab. Wah, dari mana? Arab. Wah! Wangi banget loh, Mas. Dari saya paham. Dari turun dari langit nih. Kenalan dong. Pasha, tapi nggak pakai ungu. Saya Puspita. Puspita, pusat perhatian pria. Saya boleh kenalan ya, Mbak ya? Nama saya Stephen Barcono. Saya pengelola tempat fitness. Fitness, bego. Ya. Tapi nggak ada member. Udah. Jadi sesi perkenalannya sampai di sini aja. Iya. Iya. Sesi selanjutnya, bagaimana? Mau beli parfum saya nggak? Mi, saya jelasin dulu ya, Mbak ya. Kalau saya sih emang sosok pribadi yang jarang pakai minyak wangi. Karena saya tanpa nyemprot minyak wangi aja, badan saya udah wangi. Nih, tapi ini mungkin teman saya si Pasha butuh, Mbak. Dia suka bau keringet. Lihat aja nih, keteknya bau ketumbar geprang. Pakai, Mas. Dijamin wangi. Kalau Mbak ada pakai colekan boleh? Ah! Emangnya saya cewek cantik apaan? Kalau nggak mau beli, bilang dari tadi. Galak juga ya. Sini dah. Itu Mbak ya. Lidahnya dipaku, udah ke tembok. Yaudah dah, kita lihat juga aja. Aduh, nabrak mulu dari tadi. Sok jago banget lu berdua. Lumayan dompet lu nih. Kita baru tadi ngeliat cewek. Sekarang lihat dia. Kayak apa, Step? Kayak nu kenek. Iya bener. Pada berisik lu ya. Dengerin. Ini rumah nice. So yeah. Nice bro. Bagus banget. Iya yeah, iya yeah, makanya yeah. Udah di sini aja kita ya. Kita beruntung banget nih dapat 2 juta setahun. Terus? Masalahnya nih. Kan gue belum dapet nih Vigo dari skenario gue yang kemarin. Yeah. Dari PH. Ya salah birokrasi. Gue tarangin dulu ya. Iya yeah, mau jauh emang begini nih. Minjem. Hah? Minjem. Begitulah kira-kira. Gimana? Ya udah, kasih aja dah. Ya udah dah. Sip. Thank you. Dah. Lu bisa mana keluar lo? Kan pintunya gua kunci. Ya. Pintu samping. Pintu ya. Samping kebuka. Gua kunci tuh, kuncinya gua pegang. Ya
Ya ngerti, paham, mana paham. Itu kan pintu depan tuh kan, kunci pintu depan, emang kekunci. Kita lewat pintu samping, kebuka. Kebuka, di samping. Wah, lu gua rasa nih keluar dari pintu samping nih. Waduh, emang pintu samping, Bang. Pintu samping gua lupa ngunci kali. Gua nyesel ketemu dia, nyesel ketemu di sini. Sekarang lu mau barak mana nih? Kita jadi deh ya, ngontrak nih rumah. Ntar sore, besok sore kita kemari lagi buat ngambil barang. Jadi lu mau pulang? Iya. Besok kemari lagi nggak? Aduh. Jadi saya bilang, terus besok sore kita kemari naruh barang. Iya. Lu kan balik nih. Besok sore berpulang lu kemari. Kita besok sini naruh barang. Waduh, ada janda lewat tuh. Tuh. Itu orang sebelah situ, orang atas itu. Tuh. Punya anak satu. Tuh. Kok ada yang lewat, nggak ada? Usah sepupuan ya, ini tau. Nih, kuncinya. Tuh, terima. Hati-hati, ya. Kalau jalan, pas belokan lu belok lu. Nah, iya emang gitu. Kalau udah belokan belok, lurus nyangsang ke empang. Waduh, waduh. Cengar-cengir, cengar-cengir. Tuh, so paham, padahal kagak denger itu. Denger. Aja. Hati-hati, ya. Iya. Iya. Bisa dikit, bisa. Lu masuk dari mana? Di atap. Di sini pintunya. Gua nih. Iya, iya. Coba dah. Sama dua atau sama? Sige. Bagus, enggak ada suaranya nih. Enggak ada. Udah rusak ntar. Hidupin. Udah hidup. Mana ya? Bang, mau didorong, Bang. Udah hidup! Hidup! Hei, hati-hati ya! Ada tikungan belok! Halo, cari siapa? Saya mau bicara sama Bebep Agnes. Dengan siapa ya? Saya Willy, Willy. Bentar ya. Agnes! Bebek goreng lo nih. Siapa, Kak? Bebek goreng lo. Hai, Bebek. Beb, pesen nasi goreng dua ya. Yang satu pedes, yang satunya enggak. Bebek, kok bilang gitu sih? Emang aku tukang nasi goreng apa? Aku kan Bebek kamu. Abis kalau ingat kamu, ingat sama tukang nasi goreng. Udah gini aja deh. Ntar aku jemput ya. Yaudah Beb, ketemu di kampus aja ya. Malu kalau jalan sama kamu, ntar disangkanya bawa termos anak TK. Udah Beb. Muah. Buruan lama gue. Iya. Panas. Oke. Wow, lupa dia berdua. Ya elan. Salah nih. Oh, jendela deh. Elah. Sekarang nyebar sono, nyari rumput yang banyak. Gue mau ketemu sama Agnes. Apa? Rumput? Lu kira kita kambing? Mirip. Ya Allah. Dasar sapi, belagu. Sombong banget ya. Iya. Baru punya skenario FTP sekali aja. Kayaknya udah selangit. Ngomong-ngomong kambing gue kemana ya? Lu kenapa lagi sih, Sa? HP kalau kagak lupa naro, kalau kagak ketinggalan. Kantong lu bolong kali. Kagak, beneran dah. Gua miss callin dah. Iya. Usah. Lain nomor lu, Sa. Lu nelfon gua. Kagak, gua ga nelfon lu. Handphone gua aja ga ada. Loh. Tuh, mati. Coba gua telepon lagi ya. Iya. Tuh. Duh, iya bener. Suaranya. Ayo kita cari. Iya. Wah, di dalam nih. Dah, itu dia.
Terus siapa yang tadi nelpon ke nomor handphone gua? Tahu siapa ya? Yaudah deh, Sah. Gua duluan ya. Lu jaga diri baik-baik. Iya. Mungkin banget tuh perhatiin sama gue. Siapa yang nelpon Stephen ya? Itu bocah perempuan siapa ya? Segala main-main di kampus. Wah, lu buta kali. Lu apa tuh buta? Eh, gue mau nanya. Apaan? Itu bocah perempuan siapa? Cacat kali ini cowok. Cucok. Iya kali ya. Cacat gue ya. Kalau jalan itu pakai mata. Pak, yang benar itu kalau jalan pakai kaki. Orang mah kalau lari juga pakai kaki. Loncat-loncat pakai kaki. Main engreng juga pakai kaki, Pak. Jadi garis besarnya adalah mestinya Bapak bilang begini. Dede, kalau jalan lihat-lihat dong, gitu. Di mana-mana juga pakai mata. Kalau jalan juga harus pakai mata. Lah, ini kesimpulannya. Susah ngobrol sama aki-aki. Dah. Udah cepirit juga, ntar berak di tanah lagi. Kerannya macet. Nah, kalau nekat juga kamu mau buang-buang air, nah di sana itu. Kamu ambil ember, isi air baru masuk, ya? Ya ampun, mau berak aja rempong banget kayak mengurus kampanye. Dasar anak muda. Bebep? Ya ampun, lihat dong, basah semua, astag. Kebelet, Beb, buru-buru tadi. Kamu gimana sih, Beb? Untung aku masih punya banyak kesabaran kecadangan loh buat kamu, Beb. Muka cadangan bawa nggak? Ah, kamu. Untuk kan aku jadi nggak kebelet berak deh. Maaf ya. Hai Eyang Esa. Gigi. Lo tuh gak ada capeknya ya godain gue? Gue gak akan pernah kapok buat godain lo. Sekaligus gue jadi perampok cinta, toh gue bakal di penjara di hati lo. Geli gue dengernya. Jauh-jauh sana. Gue udah punya kontrakan baru loh. Terus kenapa? Ya lo main lah kesana. Kontrakannya bagus kok. Ya. Ntar deh kalau gue punya waktu. Ya, masih sombong aja. Tapi gue gak akan pernah berhenti buat ngejar lo. Siapa ya? Liatin Wisnu ya? Mendingan liatin gua. Ngeliatin lu gak ada bagus-bagusnya, tau gak? Karena lu ngeliatin gua gak konsen. Coba deh lu liatin gua konsen, terus lihat aura ketampanan gua, kegantengan gua. Konsen gak konsen, muka lu tuh tetep kadaluarsa, tau gak? Ya, kualat lu ntar. Ngecek gua terus. Mana sih lo? Bus. Tungguin gue ya. Gue kucing dulu. Kamu ya? Iya. Lihat aja kalau gak percaya. Betul.
masih di perempuan. Anjingnya berdiri. Janjian punya tongkat kali. Iya, bisa jadi. Itu begitu. Tapi tadi katanya lu ngeliat gue gitu. Iya, tapi tadi gue ngeliat lu. Tapi itu juga begitu. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Iya kali. Yaudah yuk. Sah, gue lagi bete nih sama bebek gue. Woi, kalau orang lagi curhat tuh dengerin kali. Lagi bete sih lagi bete. Tapi gak pakai ngambil roti orang juga kali. Itu biar lo tuh fokus dengerin gue cerita. Okay. Gue sebel deh. Ngomong-ngomong kok gue bisa ya jatuh cinta sama tuh orang? Modelnya aja kayak tutup cendol. Tapi dia itu penulis skenario, Nes. Ah, penulis skenario apaan? Nggak kelar-kelar sampai tahun jebot. Udah, gue malas ngomongin dia. Hey. Hey. Hai. Oh iya, Nes. Ntar malam kita jadi keluar, kan? Jadi dong. Ya udah, sampai ketemu ya. Ntar malam gue jemput ya. Oke. Oke, Syah. Gue jemput dulu ya. Dia kencan. Lo kan udah pacaran sama Willy. Udah lah, gak apa-apa. Selingkuh itu kan gak dosa. Cuman kesalahan kecil, jadi gak apa-apa. Gila. Mandi ya? Iya, habis panas, gerah jadi mandi. Aduh. Kamu sekarang beda banget ya? Kenapa, Mbak? Kok jadi besar gini? Aduh, berotot lagi. Oh my God. Keras. Kamu sekarang fitness ya? Iya, kebetulan saya suka fitness, Mbak. Fitness? Iya. Angkat-angkat berat gitu. Oh my God. Oh, saya suka banget loh sama cowok yang badan berotot. Udah keluar, Mbak. Apanya? Saya masuk duluan ya. Baru pegang-pegang udah keluar. Ya. Yaudah, hati-hati ya. Ya.
kok kakaknya ada dua ya? Ada dua. Kayak iklan. Dua. Aduh. Hah? Ya, kok gak jadi sih Wisnu? Padahal gue udah dandan cantik banget nih kayak bidadari. Iya, yaudah deh. Iya, gak apa-apa. Bete banget sih pakai acara dibatalin segala lagi. Waduh, cakep amat lu malam-malam. Mau kemana? Mau kontrakan barunya si Willy? Gue ikut ya. Gue tadi mau jalan ya sama Wisnu. Gak tau ya dibatalin. Sebel gue. Makanya itu karma kecil buat lo. Karma? Karma apaan? Seharusnya tuh lo sekarang ikut sama gue ke kontrakan barunya si Willy. Lo malah seneng-seneng sama selingkuhan baru lo. Yaudahlah, gue ikut ya. Jangan marah-marah. Kayak mak-mak kos-kosan lo marah-marah. Ya? Ikut ya? Gue kayak denger suara nih. Tuh. Dari situ. Lu, Sa. Lagi lu ngapain sini situ? Gue lagi cari-cari celana dalam. Terus ada yang jologin gue. Lu jologin gue ya? Mata lu kondor. Gue udah tadi di situ. Terus siapa yang jologin gue? Aneh-aneh aja lu mah. Coba lu tanya tuh sama yang di belakang lu. Kali aja dia tahu. Rep. Oh, kayaknya ini perasaan. Yang jerokin gue. Lain kali jangan jerokin gue lagi ya. Setan itu gak ada. Dan mulai detik ini, kita harus berani sama mereka. Karena apa? Apa? Karena derajat manusia lebih tinggi daripada setan. Camkan itu, nak. Kiti apaan sih maksud lo? Lo kenapa sih? Tangan gue kaku tadi, gak bisa ngapa-ngapain. Udah deh, mau debatnya besok aja lanjutnya ya. Ini gue kasih tahu ya. Di setiap rumah itu, every home, you know, di setiap rumah, itu ada penghuninya. Ghost, ada ghostnya, ghost. Gue buat kembali. Iya. Siapa yang asli? Tunjuk. Gue. Gue yang asli, Will. Yang ori, mana? Gue, Will. Gue. Udah. Lo ikut gue, Will. Ayo, buruan. Ikut gue, Will. Gue yang asli.
Bukan. Enggak. Lu bukan asli. Bau lu enggak enak. Tunggu. Uya. Tunggu. Mati lo, dok tuh setan. Emang gua takut sama dia. Pakai sama-sama sama muka lu lagi. Emang keren lu. Bisa sama-sama sama setan. Tuh setan nipu gua lagi. Mau makan mie dulu dah. Kalau makan mie gini, jadi inget yang diiklan-iklan. Ayamku mana? Sudah masuk dulu sana. Makan aja. Eh, siapa? Udah diem. Eh, siapa? Masuk aja kagak dikunci. Tunggu. Bentaran. Kalau lu kuntilanak, jangan masuk ya. Tapi kalau lu orang, lu gak apa-apa masuk dah. Ya, paham ya? Bantu-bantu ya. Kok keren gua? Jadi campur-campur gini. Ada tulang, ada empe-empe. Gua panggilin temen gua Batman sama SpongeBob. Kalau kagak gua mau berubah cekrek. I am Spider-Man. Cerot keluar jari. Aman. Makanya lu percaya sama temen. Mana yang asli, mana yang palsu. Bau gua juga beda kan. Iya, yeah, kan bau lu kerang rebus. Iya, yeah, kerang rebus lagi. Waduh. Oh my god. Tadi gua ngedadak kembar. Kok sekarang lu ya? Tenang, ini mana yang asli ya? Dia palsu, bukan gue. Gue yang asli, bro. Gue asli. Itu palsu, bukan. Ori, gue ori. Tenang aja, gue lengkap. Box ada, charger ada. Tenang, gue lengkap, bro. Ori gue. Lu kira handphone. Buktinya mana nih? Kalau lu asli. Tenang. Yeah. Calm down. Tenang. Yeah. Gue kasih lu. Gue ucapan. Wah iya. Eh, goblok. Lu bego. You stupid. Gua dibohongin ya? Lu, William palsu. Nih, duitnya. Gua balikin aja ya. Brother, dengerin gue. Kayaknya di rumah nih, ada yang gak beres nih. Gak beres di rumah, something wrong bro. Something wrong nih. Iya benar. Rumahnya gede juga ya. Tapi gue gak lama-lama ya di sini. Eh, lo kenapa bengong sih? Woi, kenapa? Gak apa-apa. Bebek! Tuh. Ada siapa lagi tuh yang datang? Aduh, gua enggak berani. Lu aja yang bukain dit ya, lu aja bukain. Lu. Kenapa apa-apa gua sih? Lu dah. Enggak, lu berdua aja. Yang buka depan gua aja ya. Jangan dong. Enggak keluar liatin. Bebek! Iya, banget sih. Bebek. Masih udah mandi belum? Udah dong, Beb. Masih aja bau. Lumayan juga tempatnya. Oh, iya dong, Beb. Bukan lumayan lagi. Ini tau gak, setahunnya cuma 2 juta. Ya. Wow, bagus banget dong. Apalagi buat kamu seorang penulis yang dompetnya kurus banget. Beb, kok ngomong gitu sih, Beb? Ya iyalah, coba kalau setahun 7 juta. Kejang-kejang kamu. Aduh, ayan kambuh dong, Beb. Tapi tempatnya nyaman gak? Nyaman, Beb. Nyaman banget. Bener, comfortable. Percuma loh kalau misalkan murah tapi gak nyaman, semua aja bohong. Iya bener, Beb, bener banget. Itu dia kenapa? Masuk angin. Ayo, nih, masuk, Beb. Silakan.
jangan kasih tahu dong kalau di sini banyak hantunya. Iya, iya, maaf. Ntar bisa kacau balau. Ngerti nggak? Ngerti. Keep silent. Beb! Suara apa tuh, Beb? Suara apa sih, Beb? Itu tadi ada suara. Paling suara tikus, Beb. Biasa tikus lagi arisan. Arisan? Emang udah akhir bulan? Kali. Beneran tikus? Iya, bener. Swear. Ya kalau tikus doang sih di kontrakan aku sama Sasa juga banyak. Tuh kan benar berarti. Ya asal sama. Bukan setan aja. Kok muka aku sih bilang setannya? Kali mirip. Udah, ini aja. Kita kamar ya. Dari kamar. Oke, Beb. Ngapain lu liat-liat? Gua tahu kok lu datang ke sini karena ngeliat kesampanan gua ya. Ih, ngomong lu sama tembok tuh. Kok tembok sih? Berarti lu dong temboknya. Gisi lu. Eh, muka lu aja kayak tombol ding dong. Najis gua. Apa lo? Eh! Berani lo pegang gue tonjok lo. Jangan dong. Ini enek gue liat muka lo. Ikut. Kamar kamu nih, Beb. Iya dong, Beb. Lihat yuk, masuk yuk. Oh, ini kamar kamu. Aku Beb, Beb. Iya. Ini gimana sih kok malah dialingin, mau masuk juga? Kenapa sih? Anu apa? Dia orang mau masuk. Kamu berantakan, berantakan. Berantakan, berantakan. Berantakan apa sih? Beb, kok aku curiga sih? Kok pasti ngumpetin? Ngumpetin cewek ya? Enggak. Boong. Beb, swear, swear, Beb. Ngumpetin kan? Enggak, ini kamarku berantakan. Takutnya kamu kan tengah. Pasti ada cewek. Astaga, Beb. Ah, penasaran. Lumayan, bagus. Skenario kamu udah sampai mana? Sampai Ciganjur. Kok Ciganjur sih? Sampai ini masih proses, Beb. Skenario yang mana nih? Layar lebar yang kemarin waktu itu. Hah? Kamu masih ngerjain skenario yang itu? Ya ampun, Beb, lama banget sih setahun gak kelar-kelar. Kok bikin skenario apa bangun rumah? Beb, ini tuh skenario mahal, Beb. Ini buat film festival di luar negeri, ngerti gak? Jangan samakan sama naskah-naskah yang biasa dong. Ih, Beb. Keren tau, apalagi temen aku bikin film tapi gak pakai skenario. Keren kan? Yeah, pernah juga dibantu sama jin. Ih, si Bebek ngomongin setan lagi. Yaudah, itu gimana? Gimana? Yaudah, lumayan sih. Yang mana, Bebek? Yang mana, Bebek? Yesa malu-malu mau sih. Kalau mau bilang aja. Apaan sih? Stres. Ya. Wah, berani-beraninya lo ya. Aduh. Pasa. Segala body kayak stick gol. Wah, sok ngelayang-ngelayang perempuan. Buta kali. Gelap banget nih. Aduh, siapa yang megang gua ya? Gelap banget. Gak ada. Tadi gua ngeliat apaan ya? Bisa tahu enggak ya? Bisa tahu enggak? Heh, udah deh lo semua pada ngaku. Hah?
sebenarnya di rumah ini angker kan? Iya kan? Hah? Kamu juga Bebep, nggak usah bego-begoin aku deh, ngaku aja. Di sini ada setan kan? Iya. Hmm? Bebep nggak ada, di sini aman Bebep, aman. Ini safety house, safe house. Udah deh, kasih tahu aja. Sebetulnya rumah ini emang angker banget. Tuh kan bener, iya Bebep banget, takut. Apaan sih lu? Tapi aku sih bukan takut sama rumah angker ini. Terus? Aku takut sama Jelangkung. Hah? Jelangkung? Yang mana Jelangkung? Tuh. Hah? Itu. Lu Jelangkung? Sejak kapan di Jelangkung? Lu gak pantas jadi Jelangkung. Pantasnya gue banyakin. Jadi kangkung. Hah? Udah ah, serem. Kita pulang aja yuk. Yuk pulang. Beb, aku anterin ya. Gak mau ah, mobil kamu butut. Beb? Kok kamu baru sadar berubah ke butut? Udah ah, pulang. Yuk. Aku anter ah. Ih, Jelangkung. Temennya SpongeBob. SpongeBob. Bukannya temennya SpongeBob Patrick ya? Agnes, lo di mana sih? Kok ada angin gini apaan ya? Agnes? Agnes? Lo kalau bercanda gak pernah lucu, Agnes. Apa ya, Bu? Agnesnya ada. Agnes? Duh, kok ada siapanya sama ibu-ibu ya? Ibu siapa ya? Saya temannya. Teman? Itu anak ibu ya? Tunggu sebentar ya, Bu. Ada yang nyariin lo tuh. Siapa? Tukang kredit. Ibu-ibu sama anak. Ibu-ibu sama anak. Disangka sekolahan kali mau ambil rapot. Udah deh, mending lo temuin aja sono. Kasian tuh. Bentar ya, Bu. Bentar ya, Bu. Enak aja lo. Aneh banget ya adek gue. Kok sekarang mainnya sama ibu-ibu? Sini,
kayaknya ada yang aneh deh. Ada yang aneh. Apaan? Ada yang aneh deh pokoknya. Muka lo tuh aneh. Tuh. Ini ketularan Bebep. Dulu sih muka gue gak aneh. Abis pacaran sama dia aja gue jadi aneh. Kok jadi bahas itu sih? Dengerin. Gue pengen cerita nih. Tau gak? Tadi kan gue mimpi setan nih. Udah gitu pas gue bangun. Setannya ada di sebelah gue. Udah gitu tadi kakak gue bilang ada yang nyariin gue. Pas gue ke depan, tiba-tiba gak ada orang. Bu, jangan-jangan itu setan. Kan gak lucu, ya kan? Gak lucu banget. Kita tuh jadi sering ditakut-takutin sama setan abis pulang dari rumah kontrakannya si Bebep deh, ya kan? Iya, kan dia bilang di rumah kontrakannya ada setan. Aduh, serem ya. Bantuin gue dong. Meskipun Bebep gue kayak gitu, jelek begitu, bentuknya kayak sendok cendol, gue kan tetap sayang sama dia. Jadi bantuin gue bilang ke dia buat ngasih tahu mereka biar pindah dari tuh rumah. Soalnya kan rumahnya rumah setan, serem. Kita juga yang kena imbasnya, ya. Sa, bantuin gue ya. Ya. Yaudah yuk. Ya. Tadi ada anak kecil di sini. Anak kecil. Kecilnya sama kayak kamu. Apaan sih? Kan gue bukan kembar. Ih, ngarang lu bercanda. Gimana? Minum dulu. Ini kan mbak-mbak SPG parfum yang kemarin ya? Iya. Ada apaan mbak kemari? Kan kemarin belum beli parfum. Saya ada parfum baru nih. Beli dong. Aduh, wangi loh. Ini baru. Saya panggilin teman-teman saya. Iya, betul dah. Weh, kancut! Iya, Pe. Nempat. Waduh, wow. Ada tamu nih. Minggir. Ada tamu didiemin, ntar dilalerin lo. Tunggu dulu, mendingan dilalerin daripada dikandalin. Masuk. Ayo dah. Shit, nyerobot aja tuh si pendek. Lah kan kita yang kenal duluan ya? Iya. Ya deh. Empuk. Panas ya. Gimana, nyaman gak? Enak. Mbak, saya mau nanya dong. Mau nanya apa? Mbak kan cakep gitu ya, cantik. Iya. Ini kok mau sih jadi SPG parfum? Iya, Mbak. Ya, awalnya sih saya datang ke Jakarta mau mengadu nasib. Mas tahu kan, Jakarta itu keras. Oh. Sebelum saya jadi SPG parfum, saya pernah jualan gado-gado lontong. Saya juga pernah jualan pakaian dalam. Tapi karena gak laku, saya pakai sendiri. Berat banget emang dalaman mbak. Maksudnya perjalanan mbak berat banget. Mending lu buruan dah. Lu angkat tuh dalemannya. Maksud gue, lu angkat dah jalan cerita hidupnya ke skenario film lu. Gue setuju. Daripada lu bikin skenario gak pernah berbobot terus. Berbobot gak berbobot. Yang penting penontonnya, bro. Semuanya box office. Hollywood punya. Hollywood. Conge lu luber Hollywood. Mas, ngomong-ngomong, saya boleh numpang mandi gak? Gerah banget nih. Aduh. Mandi. Keringetan. Enak dong. Boleh. Ya enak lah. Daripada muka Mas gak enak. Hah? Muka Mas nggak enak. Betul. Ya udah kalau gitu, kamar mandinya sebelah mana? Sana. Kok banyak banget kamar mandinya? Aku bingung. Maksud kita di sini. Situ deh, situ aja. Ya udah kalau gitu, aku mandi dulu ya. Ha 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 ha!
gimana, gimana? Eh, dia mani pakai baju apa telanjang ya? Stolol. Bego. Kalau mandi pakai baju, namanya diceburin. Ah, iya. Ini kalau mandi minimal G-string doang, gak tinggalan. Iya, bener. G-string. Arimba, arimba, arimba. Gimana kalau? Iya, iya. Bego. Mana? Disana. Gue penasaran nih, isinya kayak apa? Mana ya putih lembut, kemok banget dah. Kagak dikunci. Ini kesempatan kita buat laki deh. Iya. Kenapa botol parfum malah di dalam? Kalian lagi pada ngapain? Enggak nih, cuma megang biji doang gue. Bukan? Berubah lagi. Something wrong nih. Something wrong. Anu, tadi kan waktu ngikutin dia nih, ya kan? Cakep tuh. Masih kita ngelongok ke dalam nyintip. Gue jadi tua bangka. Pas keluar, martabak bangka. Wah, oh enggak. Kok sepi sih? Anak-anak pada kemana ya? Pada ngumpul kali di kamar mandi. Yaudah yuk. Mana sih? Beb! Bebek goreng! Dengan orang-orang parfum, dagang parfum kemari terus numbang pipis gitu ya. Cakep amat. Kan cakepan kamu, kan hatimu selalu di hatiku. Sampai mentok, tok, tok. Bomba. Eh, gua kan punya indera keenam. Terus? Gua tuh bisa ngelihat semua kejadian di masa lalu. Dan cewek tadi itu, gua tuh pernah ngelihat dia. Di mana? Maksud lo apa sih? Ntar aja deh gue jelasin. Yuk dulu, yuk. Ayo. Ah!
manusia. Gak percayaan sih lo. Takut gue jadi resep. Iya, yeah, malah kesempatan ya, aki-aki. Lu mau kemana nih? Mau pulang, bilangin teman saya kalau misalkan ada, saya pulang duluan gitu ya. Beliin gue sebungkus ya. Beli sebungkus? Beli apaan? Jangan dicabein, emang ketoprak. Orang mau pulang. Jangan pakai bawang putih, gue mah gak suka. Ya udah, sekalian disambelin. Iya, bener. Iya lagi, emang gue tukang gado-gado. Stres. Baik juga dia anak. Ada apa sih? Pada bercanda mulu dah. Bang, di dalam ada kuntilanak bang. Iya. Emang semua orang ngata enak. Enak lagi dah. Jadi betah dong. Pak, yeah. Di dalam tuh kuntilanak, yeah. Pak. Jadi lu mau ngambil perabotan? Iya, yeah, abang. Nah, bawa aja kemari, mobil masuk. Gua beset. Ayo, tinggalin dah. Cepet-cepet, ya. Balik lagi. ngambil perabotan, ada setan. Ketan? No, depan ada warung no. Ya enggak, pas di situ. Ya, ketanmu banyak di situ. Beliin gua 2 tanding. Bodoh amat. Orang setan ketan. Oh, mengambil perabotan. Bawa aja kemari. Cepat-cepat ya. Gua bersih-bersihin di dalam. Bersih-bersihin. Ada yang lewat orang siapa ya? Udah nggak bakal ada papa. Ngapain lo? Jualan parfum mama anak-anak dalam. Ini apaan? Parfum. Nyok wangi? Lah iya. Iya. Mau jam? Anak-anak. Waduh, anak-anaknya udah kagak ada. Anak-anaknya udah pada kabur dong. Tuh, aneh nih. Hah? Oh, setan tuh, sekaliman. Susah, itu bodo amat dah. Eh, pokoknya kita mesti cari jalan keluarnya. Jalan keluar? Tuh. Oh. Lagi serius ini? Ini masalah genting. Genting? Genting mah yang di atas. Itu genteng. Astaga, tolol, eh. Eh, kalau begitu, kita mesti pindah. Ini lagi bocah bilang pindah-pindah. Kita kan baru bayar kontrakan pakai duit gue. Hah? Duit lo? Lo ngapain? Gue mikir. Emang lo punya pikiran? Gak punya. Iya. Jangan bercanda deh, Will. Siapa yang bercanda? Kita lagi serius. Will! Mistek, ini gue Willy. Panjul gue Willy. Lu kenapa sih? Waduh. Something wrong nih. No problem. Something wrong. No problem. Look at. Thank you.
bilang sekarang sih? Masalahnya ini permasalahan sensitif, Nes. Terus tadi lo bilang ada hubungannya sama Wisnu, maksudnya? Emang ada hubungannya sama Wisnu. Lo ingat kan tadi pagi gue kayak orang kesurupan? Itu gue ngeliat Wisnu di masa lalunya, Nes. Hah? Wisnu? Yang anak ekonomi itu? Terus? Gue ngeliat Wisnu bunuh cewek. Hah? Oh my God! Dan dia ngumurnya tuh asal-asalan. Gak jelas lokasinya di mana. Yang jelas sekarang, cewek itu gentayangan. Waduh, made kipe. Makanya yang pas pertama kali gue ngeliat cewek SPG penjual parfum itu, feeling gue udah gak enak. No. Tapi gue masih belum percaya apa omongannya Sasa. Ya udah gini, kalau lu gak percaya, mending ntar malam kita ke rumah Wisnu, kita tanya sama dia. Gimana? Sini sama siapa, Beb? Ya, sama dia. Lah, kamu bener selingkuh sama dia? Hei, kayaknya Wisnu tuh. Itu dia nongol tuh. Bener-bener aja, kita selingkuh aja. Turun, Beb. Turun, Beb. Turun, Hei. Turun, Beb. Turun, Beb. Turun, itu dia, Beb. Sampai ya. Ayo, Sampai, jangan. Apaan sih, bukan gua. Diam aja lo. Gara-gara lo, kita semua jadi digerayangin sama tuh setan perempuan. Wisnu, look at me. Lu bener kan selingkuh sama Bebek gue? Hah? Bebek, ini masalah pembunuhan, bukan perselingkuhan. Ntar aja bahasnya. Udah ini dulu. Wisnu, kalau lu gak ngaku, gua sedot otak lu hidup-hidup, tau gak? Bukan gua. Si Wisnu itu emang playboy bajingan. Wah, di kesurupan tuh setan nih. Tuh kan, Beb. Dia playboy, Beb. Udah, bentar aja bahasnya. Ngomong baik. Kamu selingkuh, Beb. Ini pembunuhan. Dia udah ngebunuh gue. Karena dia gak mau terima bayi yang ada dalam kandungan gue. Hamil. Bukan urusan. Bukan urusan lo. Kalau bukan urusan lo, siapa? Gue gak percaya itu anakku. Terus anak siapa? Dan sekarang bayi itu sudah bertumbuh besar, walaupun berupa roh, sama seperti gue. Lu dikuburnya di mana? Iya. Di sini. Di sini. Di mana?
di tempat gue berdiri. Sasa, 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 kuburan. Astaga, Herdi, Gali. Ayo Gali, ayo, 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 Gali, ayo. Ini gue disenterin lo. Iya, Ugi. Ini apa sih, Gali? Iya, terus. Hei, terus.